Nah, ini adalah Amorphopalus gigas. Amorphopalus gigas ini bunga bangkai tinggi ya, sama dengan Decus sylvae. Tapi ini berasal dari Sumatera. Bisa dibilang juga ini bunga bangkai tertinggi di dunia. Nah, ini bentuk petiolenya seperti ini. Nah, ini karakter-karakternya hampir mirip dengan Dexus, dengan Hewetti, dengan Bornensis. Tapi lebih dekat dengan Dexus sebenarnya. Nah, ini bentuk daunnya agak runcing. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan ya, hanya sebagai pengetahuan, karena di Sumatera itu saya dapat informasi kalau Titanum itu Amorphopalus bunga bangkai terbesar itu sampai umbinya digali, katanya untuk diolah jadi chips, jadi ya kayak porang gitu. Nah, itu salah informasi. Nah, kemudian saya ngasih tahu informasi ini juga, ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa yang ini tuh tidak diolah. Ini hanya sebagai pengetahuan kalau di Indonesia itu ada beragam tanaman. Kalau biasanya orang awam itu cuma taunya tiga, porang, kemudian suweg itu atau Paeonipolius, atau variabilis. Kemudian variabilis ada muleri atau porang, kemudian Paeonipolius, kalau di Sunda itu disebutnya suweg yang bisa langsung dikukus. Kemudian variabilis itu acung. Nah, itu biasanya ada di ketinggian sekitar 700 ke bawah lah. Nah, kalau biasanya kalau tanaman kayak Decus, kemudian kayak gigas ini berada di ketinggian 700 up sampai 1000 biasanya. Nah, ini tidak diolah ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.